Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat 2 atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018. Rapat paripurna Kota Bandar Lampung dihadiri oleh Wali Kota Bandar Lampung, Ketua dan Wakil DPRD Kota, Sekda, para asisten dan staf ahli, serta tamu undangan yang hadir. Pada pelaksanaan sidang paripurna, Wali Kota Bandar Lampung menandatangani peraturan daerah terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 yang sudah disahkan oleh peraturan daerah atau perda setelah laporan keuangan diaudit. Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, menyampaikan rencana perubahan APBD tahun 2019 di sidang paripurna DPRD Kota Bandar Lampung. Herman menjelaskan, APBD 2019 akan disesuaikan dengan kebutuhan. Perubahan APBD tahun 2019 dilakukan Herman karena terdapat beberapa dana dari pemerintah pusat yang belum masuk, salah satunya dana kelurahan. Pada pengajuan perubahan APBD, pemerintah Kota Bandar Lampung juga melakukan pemindahan anggaran ke program prioritas meliputi pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Ya, dana kelurahan kan belum masuk, ya. Kita masukkan. Ada penggeseran-penggeseran dana, ini kan perubahan APBD namanya, nambah dan murah. Ya. Nggak selamanya perubahan APBD nambah. Bisa ngurang, bisa nambah. Penggeseran-penggeseran mana yang nggak penting, kita masukkan yang penting. Itulah perubahan APBD. Yang kita prioritaskan, ya hal-hal yang mendesak-mendesak aja. Ya, tidak melalui kontrak-kontrak. Ya, ada juga di pendidikan, ada juga struktur, ya. Ya, dana-dana yang secara spontan harus kita gunakan untuk kita perbaiki. Ya. Ada yang harus jalan, kita jalankan. Artinya pindah, bergeser-geser antara rekening. Oh iya, tunjangan kinerja kita naikkan kemarin ya. Karena belum masuk buat kenaikan tunjangan kinerja. Sekarang masuk. Sesuai dengan peraturan Menteri Aparatur Negara, kita secara bertahap kita melakukan. Ya harus anak-anak terima semua lah. Zona-zona ya bisa diatur lah. Yang penting anak-anak sekolah semua, nggak ada yang nggak di sekolah. Di Kota Bandar Lampung harus anak sekolah semua. Tapi kita zona dulu. Nah di luar zona itu gimana? Kita bisa atasi semua. Sepanjang sekolahnya masih muat, ya kita harus terima semua. Ya,